Apabila kita membahas masalah dokter gigi, ternyata ada dua perbedaan. Dokter gigi umum lebih terfokus pada perawatan umum dan pencegahan. Sedangkan konservasi gigi memiliki pengetahuan mendalam serta keterampilan khusus yang lebih kompleks dan detail. Pendidikan spesialis konservasi gigi. Seperti dokter gigi umum, calon spesialis konservasi gigi juga harus mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi melalui program pendidikan selama 4 tahun. Setelah menyelesaikan gelar sarjana, mereka harus melanjutkan pendidikan tambahan dalam bentuk program residensi atau spesialisasi. Program ini dapat berlangsung selama 2 hingga 3 tahun, tergantung pada negara dan institusi pendidikan. Selama program residensi, calon spesialis konservasi gigi mendapatkan pendalaman pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan konservatif gigi, restorasi gigi, perawatan akar, dan teknik restoratif yang lebih canggih. Setelah menyelesaikan program spesialisasi, mereka perlu mengikuti ujian sertifikasi spesialis dan mendapatkan lisensi untuk dapat mempraktikkan sebagai spesialis konservasi gigi. Lagi-lagi menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Hotel Grand Senior yang dikenal memiliki 32 room VIP, 2 room presiden, bukan saja kerap menjadi tempat singgah dari para presiden atau para pejabat dari institusi kemiliteran maupun kepolisian, juga memberikan kebebasan kepada masyarakat umum untuk menikmati hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur yang didirikan Haji Muhammad Yosutomo, yang lebih cocok menyebut Hotel Grand Senior, Hotel Kebangsaan, atau Hotel Bernuansa Bhinneka Tunggal Ika, sehingga maksudnya adalah hotel milik semua agama, milik semua golongan, milik semua ras, dan milik siapa saja. Kabar terbaru, seiring dengan Kota Balikpapan menjadi tuan rumah Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Konservasi Gigi Indonesia atau SINI ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2024, ternyata Hotel Grand Senior menjadi pilihan terbaik bagi panitia penyelenggara. Seminar yang digelar oleh Ikatan Konservasi Gigi Indonesia atau IKORGI dan menjadi platform penting bagi para dokter gigi spesialis konservasi untuk memperbarui ilmu serta keterampilan klinis mereka. Bahkan acara tahunan kali ini tidak hanya berfokus pada pembagian pengetahuan di kalangan dokter gigi, tetapi juga bertujuan memperkuat jaringan profesi di bidang kedokteran gigi konservatif. Menurut pernyataan antusias Ketua Panitia Dita Anggriana saat mana mengadakan jumpa pers di Aula Disporapar Balikpapan pada Rabu 9 Oktober 2024, Dita Anggriana mengungkapkan ini adalah kesempatan emas bagi para dokter gigi untuk terus berkembang. Kami semula menargetkan 300 peserta, namun antusiasme yang luar biasa membuat jumlah peserta melonjak hingga lebih dari 1000 orang. Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Konservasi Gigi atau SINI yang ke-7 menghadirkan 28 pembicara ahli dari dalam dan luar negeri seperti Thailand dan Singapura. Ini menegaskan betapa pentingnya pertukaran ilmu lintas negara untuk memperkaya wawasan para peserta, kata Dina Anggriana yang diberi kepercayaan sebagai ketua panitia. Haji Muhammad Yosutomo atas nama keluarga besar Hotel Grand Senior Balikpapan Kalimantan Timur mengucapkan selamat dan sukses dengan terselenggaranya Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Konservasi Gigi ke-7 tanggal 12 Oktober 2020. Siap saja.
Ladies and gentlemen, to give our gratitude to God Almighty, for by His grace, we are able to gather here today at the Grand Ballroom of Grand Senior Hotel Balikpapan for the 7th National Scientific Seminar of the Indonesian Conservative Dentistry Association with the theme Revolutionizing Dental Healthcare with the New Era in Conservative Dentistry. Luar biasa, boleh kita beri plus untuk perangkat acara kita di pagi hari ini. Terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu tamu undangan di pagi hari ini luar biasa, Dokter Vita. Senang sekali kami membawa acara, saya Faus Zulfi. I am Dr. Gigi Ervita, Holistic and Specialist Konservasi Gigi. Dapat membersamai rangkaian acara di pagi hari ini. Dan tentunya telah hadir juga tamu-tamu yang luar biasa yang sudah membersamai. Dan izinkan kami menyapa terlebih dahulu, tentunya kepada yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Ikatan Konservasi Gigi Indonesia, telah hadir Bapak Dr. Dr. Gigi Dudi Arifin, Spesialis Konservasi Gigi, Subspesialis Konsultan Restorasi. Konsultan Restorasi. Our distinguished guest, the chairman of the College of the Indonesian Conservative Yes, Seminar Ilmiah Nasional Ekologi yang ketujuh, Dr. Gigi Dita Anggriana, Spesialis Konservasi Gigi. The chairman of the 7th National Scientific Seminar of Ekologi, Dr. Gigi Dita Anggriana, Spesialis Konservasi Gigi. Dan kami tentunya juga menyapa kepada Ketua Pengadilan Dr. Gigi Widi Prasetya, Spesialis Konservasi Gigi, Subspesialis Konsultan Endodontik. Dan tentunya juga yang hadir para pejabat pilihan pemerintah Kota Balikpapan telah hadir membersamai di pagi hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang kami hormati Dr. Anda Alwianti Apotekar. The Honorable Guest, the Head of the Health Department of Balikpapan, Dr. Anda Alwianti Apotekar. Dan tentunya juga di pagi hari ini. Dan nanti kolegium akan menjalankan tugasnya dalam rangka mengupayakan kemajuan dari ilmu konservasi gigi kita ini, ya. Kemudian ini, ya, karena saya kira keanggotaan ini tidak mungkin kalau kita titipkan di kolegium, karena tadi fungsi dari kolegium sebetulnya bukan untuk mengelola seluruh anggota ekologi, ya. Sementara anggota kita sekarang sudah hampir 1.500 yang tertutup. Yati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Baik, boleh kamu tepuk tangan, boleh kamu usahakan. Iya, jangan malu-malu dari tangannya, ya. Dan itu juga kita menyaksikan dengan bangga di pagi hari ini seluruh hadir peserta mempersampaikan terima kasih telah hadir di rangka acara peresmian Seminar Ilmiah Nasional Pembukaan Ikatan Konservasi Gigi Indonesia ke-7 tahun 2024. Terima kasih juga sekaligus kami akan mengundang untuk mempersilakan kami sudah berfoto bersama. Baik, mohon izin satu lagi untuk pengalungan mani kepada ketua panitia. Dan kami persilakan juga, kita akan menyaksikan selanjutnya yaitu penyerahan batang bunga kepada Dr. Dr. Gigi Dudi Arifin untuk Tuhan beliau sebagai guru besar Fakultas Kedokteran. Pancasila.
Terima kasih.